Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, hari ni aku nak setting ni Project Engine We want to fly J4 Crankshaft Hyper King. Okay, so bila dah fikir-fikir balik, bila dah J4, okay, bila dah J4 ni special ni, tak silap aku 4mm rasanya. Tak ingat lah aku. Aku pun kaliper aku pun dah rosak. Jadi ada masalah timing tau. Masalah timing. Kalau kita pakai timing, mana timing satu lagi? Okay ni, kalau aku pakai timing ni, ni timing racing. Timing racing ni tak silap aku 94. 94. Apa tu? 94. Okey, kalau kalau pakai 94, korang kena tambah spacer dan korang kena tukar tiang eh. Tapi kalau aku tambah spacer 7mm, 4 tambah 3 7 lah. Kalau kau pakai spacer 7mm pun, Timing ni akan kendur lagi. Dia akan kendur lagi walaupun kau dah pakai adjustable tensioner. Eh, ni adjustable tensioner. Ni kalau boleh sampai ke bawah ni. Ni sampai ke bawah. Maksudnya timing ni masih kendur lagi. So jalan penyesaiannya, kau kena potong lah. Potong timing. Okay, potong timing. Ada yang guna alat yang sedia ada. Ada yang pakai apa, ketuk je, pakai paku ni macam ni. Pakai paku macam ni. Okay. Ada yang macam aku guna ni, special tool. Special tool untuk potong timing. Jadi nak potong timing, tak boleh potong macam potong rantai macam tu. Kau kena potong ganjil. Contoh kan, sekejap eh. Okay, contohnya kau potong, waduh lah, macam mana. Okay, so kau potong ganjil macam ni. Sekejap aku tunjuk eh. Timing ganjil. Ni timing ganjil. Yang ni biasa. Ni genap lah, kita kata genap lah. Ni ganjil eh. Nampak ni timing ganjil. So timing ganjil ni, bila dah pakai timing ganjil, automatic korang boleh guna gasket 4mm. Dan boleh pakai tiang standard, boleh pakai tensioner biasa. Tapi untuk motor ni aku pakai piston sonic tau. Jadi piston sonic ni tenggelam sikit. So aku potongkan kepala dia macam ni, tak knocking lah. Dah buat kepala, kepala piston dah potong. So tak knocking. Yang ni je masalah ni. Untuk yang nak potong timing, aku mula-mula pun potong aja, potong rantai juga. Potong aja biasa. Kan, potong sini, buang yang ni, dua ni buang, cantumkan ni. Tapi pendek. Aku ukur dengan timing standard sama panjang. Ai, pelik kan. Lama-lama tu tanya member-member aku, dia cakap kena potong ganjil. Macam ni lah jalan kerja dia. Tapi korang kena double check lah. Sebab ada yang, kalau korang terlalu ketat, timing ni macam melompat lah. Macam ni okey. Nampak? Dari lalu okey eh. Dari bawah. Ya eh. Nah. Beres. Kita pergi ke hujung. Nah tu. Ni. Ya eh. Okey. Masuk. Maknanya kalau macam tu, dia okey lah.
So aku cadangkan tak payah sakit kepala lah. Better beli crankshaft yang jet, pakai piston standard atau piston yang diberi sekali dengan block. Okay, korang tukar tiang 4 dengan tukar timing je. Tak payah sakit kepala. Kalau macam ni sakit kepala, kalau dah pakai tiang standard, timing pun dah main potong macam ni, sakit kepala pun main lah. So itu saja aku boleh share untuk potong timing. So ilmu yang bermanfaat tu korang boleh share lah. Dan terima kasih untuk subscribe dan like dan share apa semua lah. Ilmu aku ni belum cukup banyak lagi. So aku kena belajar lagi. So yang potong timing pun ni, yang potong ganjil pun dapat ilham lah daripada member-member. Dan terima kasih kepada member-member aku yang tak jemu-jemu. Dia bagi ilmu lah, dia share skill apa semua. So itulah projek Wave 125 62 Z4. Tu Tobaki punya barang. Aku tengok Tobaki punya barang eh. Tobaki punya barang memang puas hati lah. Dia punya core dalam ni memang tebal gila babi. So apa-apa kau boleh dapatkan di Tobaki lah, di Shopee ataupun dan sebagainya. So itu sahaja video daripada aku. Aku sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.